Kalau lu nyari gara-gara sama keluarganya Citra sedikit pun, lu cari mati sama gue. Citra, apa-apaan sih kamu? Semua orang tuh gampang banget nuduh aku yang enggak, Bu. Aku tuh gak tahu Bu, kenapa hidup aku sekarang kayak gini banget, Bu. Aku tuh salah apa sih, Bu? Lu tuh emang perempuan gak tahu diri. Udah lu rebut pacar gue, lu godain bokap gue. Kalau kamu deket sama aku, itu malah buat masalah di hidup aku. Kirna tuh pasti bakalan marah terus, Bayu. Masalah aku tuh udah banyak banget selama ini. Kamu tolong aku ya. Pokoknya Citra harus keluar dari kota ini. Buang aja ke jalan, gampang kan? Dia harus mati perlahan karena kemiskinan. Kamu mengerti? Tenang, semua kalau di tangan Rukmini pasti beres. Bukan Ibu Clara. Clara yang cantik itu, yang terkenal itu. Mana? Itu tuh yang berdiri di situ. Ternyata aslinya yang benar cantik ya. Kamu Clara, saya cuma ingin kasih tahu sama kamu. Saya tidak takut berkompetisi dengan perusahaan kamu. Dan saya tidak takut dengan trik-trik kotor kamu. Dan satu lagi, kamu terlalu muda untuk seorang ibu. Itu orang siapa sih? Kok marah-marah gak jelas? Itu pelajaran tak ngasih buat lo. Tapi kayaknya lo belum puas deh. Heh, sino, asain lo. Bener guys nih. Mampus sini. Gue benci sama lo. Sakit pasti. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kenapa? Kamu belum puas? Silakan Irna, gak usah sok baik loh. Citra, kalian gila ya? Gak punya hati? Tega banget kalian nyiksa Citra kayak gitu. Citra. Cit, lu ngapain, Cit? Ayo. Bisa bangun. Ayo, gue bantu pelan-pelan. Pelan-pelan, Cit. Lihat gue, Cit. Pelan-pelan, Cit. Ya, bang, Cita. Cita. Citra. Ayo. Irna, gila banget itu cewek. Dia babak belur. Masih aja tau gak sih ditolongin. Aduh, mas. Minggir, mas. Gue yakin pasti si cewek itu pakai susuk. Lihat aja si Bayu sampai peduli ya gitu kayak dia. Dia mah. Bayu? Citra, apa yang terjadi? Kenapa Citra tidak bergerak? Dia pingsan. Citra pingsan. Bayu. Kenapa Citra? Bayu, Citra kenapa? Gimana kalau dia ikut dalam mobil? Biar Om antar dia ke rumah sakit. Gak perlu, Om. Biar saya aja yang urus Citra. Rumah saya dekat. Tapi Citra kenapa? Om jangan tanya saya. Om tanya dia sama Irna. Kenapa dia tega ngakuin ini sama Citra? Tapi
Fabrizio. Loris, kamu di mana? Sama bapak? Maaf bu, bapaknya lagi nggak ada di tempat. Kamu tuh gimana sih? Masa nggak tahu majikannya sendiri ada di mana? Enggak bu, tadi bapak nggak bilang apa-apa. Ah bodoh kamu, udah, mulai sekarang kamu saya pecat, ngerti? Mas, kamu di mana sih? Astaga! Irna! Irna! Sayang, kamu kenapa? Aku benci, Ma. Kamu Bayu, dia udah gak sayang lagi sama aku, Ma. Dia udah gak peduli sama aku. Irna, dengerin Mama. Gak mungkin Bayu gak cinta lagi sama kamu. Kamu cantik, elegan, kaya, pinter. Mungkin dia cuma lagi ngambek aja ya, sayang, ya? Ngambek apa sih, Ma? Aku ngeliat sama mata kepala aku sendiri. Bayu tuh menggendong perempuan rasa itu. Siapa, sayang? Mata aku masih, ya Citra lah. Perempuan kampungan itu, dia lagi. Aku tuh cinta mati sama Bayu, aku cinta banget sama dia. Kalau yang mau kayak gini, aku mau bunuh diri aja. Udah ada gunanya. Sayang, tunggu. Gak mau, Ma, lepas. Sayang, denger Mama. Denger Mama, sayang. Kamu itu cantik. Kamu gak boleh putus asa kayak gini, sayang. Irna, dengerin Mama. Mama janji Bayu akan kembali lagi ke pelukan kamu. Kamu dengar kan? Macam-macam sama aku ya? Enggak, gue gak macam-macam, Cit. Enggak nih, gak mungkin. Kamu pasti mau macam-macam kan sama aku tahu nih. Citra. Citra. Lu tenang dulu ya. Gue tuh gak mau macam-macam. Gue justru mau ngobatin lu. Aduh. Sini gue obatin ya. Sumpah. Kenapa sih nggak nganterin ke rumah aja? Apa yang mesti dibawa ke sini? Emangnya lo mau kedua orang tua ngeliat kondisi lo kayak gini? Gue tuh bawa lo ke sini karena lebih dekat dan gue pengen lo pulih dulu. Lagian Cit, lain kali kalau misalnya Irna mau jahatin lo, lo ngelawan dong. Jangan diem aja. Mereka tuh nggak pantas ngejahatin lo kayak gini. Ya abis gimana? Soal tadi aku jatuh dari sepeda, aku pusing banget kepalanya, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya mulai sekarang, gue gak akan ngebiarin Irna ngejahatin lu lagi kayak tadi. Makanya Cit, lu jangan jauh-jauhnya dari gue. Yaudah Citra, lu istirahat dulu aja di sini ya. Gue siapin makanan ya supaya lu ada tenaga. Aduh, kenapa perasaan gue jadi kayak gini ya?
ini sebenarnya ada apa ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Bayu menyebut Irma? Apa dia yang membuat Citra jadi begitu? Jalan, Pak. Kemana, Pak? Kantor. Oke, Pak. Baik, Pak. Ini udah beres, Bi. Udah semua? Sudah beres, Den. Bagus. Ini kelihatannya enak nih. Citra pasti suka nih. Citra itu siapa, Den? Kelihatannya spesial sekali. Spesial pakai telur. Emangnya martabak? Jangan-jangan pacarnya ya, Den? Pacar dari Hongkong, udah, Bi. Jangan godain terus. Ntar kalau misalnya Bayu suka, terus dia enggak gimana? Bayu yang repot. Ya, Bi, ini tolong minumnya disiapin ya. Saya panggil teman saya dulu. Baik, Den. Citra, makan yuk. Citra? Pergi kemana ya? Aduh, saya bantu. Udah gak usah, masa lepasin aku bisa sendiri. Permisi, Bu. Iya, Bi. Ini ada bingkisan buat Ibu. Bingkisan buat saya? Iya. Dari siapa? Saya kurang tahu, Bu. Tadi ada orang kesini nganter bingkisan ini. Katanya buat Ibu. Kok nggak ada namanya? Ya sudah, kalau begitu saya ke belakang, Bu. Ya, makasih. Selamat sore, Arini. Hei, kamu tuh emang sakit jiwa, Darmadi. Kamu nyuruh orang kesini dan memberikan bingkisan pada aku. Apa maksud kamu, Arini? Kamu tuh jangan belaga bodoh. Kamu pikir aku gak tahu kalau kamu yang suruh? Kamu kirim boneka tanpa nama, tanpa pengirim. Aku semakin gak ngerti maksud kamu, Arini. Besok juga saya akan laporkan kamu ke polisi. Tenang, sabar dulu. Dengar dulu penjelasanku. Aku sama sekali gak ngerti soal boneka itu. Dan aku sama sekali tidak mengirimnya. Mungkin itu pertanda karma akan datang kepadamu. Jadi kamu tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Kurang ajar kamu. Kamu boleh saja marah sama saya. Tapi ingat, bagaimana kalau rahasia kamu akan bocorkan pada Renggo dan bilang sama dia kalau Bayu ternyata anak kandungnya. Pokoknya mulai hari ini kamu gak boleh bergaul sama anak-anak gembel kayak gitu. Kamu ini cantik, pintar. Mestinya kamu bisa dapat orang kaya yang bisa mengangkat derajat kita dari kemiskinan. Ngerti gak kamu? Enggak. Aku gak ngizinin Citra nikah sama orang kaya. Kebanyakan orang kaya itu gak punya hati, Mas. Gak punya otak. Jahat! Dasar tolol! Bapak! Sampai bapak. Pokoknya ingat ya.
Saya nggak pernah setuju kalau Citra kamu jodohin sama anak gembel kayak gitu. Astagfirullahaladzim, Bapak ini kasar banget sih kalau ngomong, kalau bertindak sama ibu. Astagfirullahaladzim, mana sih? Sudah melakukan semua perintah itu. Tenang aja, Bu. Kalau di tangan Rukmini, semua pasti beres. Perempuan itu akan segera pergi dari sini. Bagus. Kamu hanya tinggal tunggu perintah dari saya selanjutnya. Oke, Bu. Sekarang, saya tinggal tunggu instruksi ibu selanjutnya. Dan jangan sampai rahasia ini bocor. Kalau sampai bocor, kamu harus bertanggung jawab. Kamu ngerti? Oke, Bu. Tenang aja. Ini kenapa baru dibilang sekarang? Hah? Berita seperti ini harusnya cepat-cepat kalian kasih tahu sama saya. Ini kan kejadiannya kemarin. Kenapa nggak kemarin ngasih kabarnya? Maaf, Pak. Kami sendiri baru tahu beritanya tadi siang. Dan sekarang kita telah mencoba hubungin Bapak. Tapi handphone Bapak mati. Kan banyak cara untuk bisa hubungin saya. Hah? Kan bisa hubungin si Doni. Doni, supir Bapak. Siapa lagi? Kami nggak berani, Pak. Dengan mundurnya Clara, itu artinya kita yang memenangkan tender. Benar, Pak. Tapi permasalahannya, budget yang kita tawarkan itu sangat-sangat murah dan itu membuat kita rugi yang sangat... Ternyata kamu sangat cerdik, Clara. Aku jadi penasaran. Aku harus mengenalnya lebih dekat. Harus... Asmara, ini telah menyakitkanku. Aku ya Allah. Citra, Citra. Woi. Lu ngelamun aja lu. Entar lu kesambet gua juga yang repot. Aduh, lu enggak boleh aja yang lihat gua tuh seneng. Gua tuh lagi menghayal. Apaan lo? Paling kena menjorok. Aduh, lu pikir gue tuh kondom lagi main di comberan, ha? Gue tuh lagi bingung. Gue lagi suka sama cewek. Cuman gue gak tahu gimana cara ngedeketinnya. Bro, tampang lu sih boleh preman, ya gak? Tapi kelakuan lu, kayak Hello Kitty. Lu gak usah bingung, ya kan? Nih, lihat kayak gue. Kalau untuk ngedapetin cewek, buat gua sih ala kecil. Lu mau tahu enggak caranya seperti apa? Hah? Iya, cepetan kasih tahu sekarang, enggak usah banyak omong. Sabar, men, sabar, ya kan? Nih, kalau lu suka cewek yang dugem, lu ikut-ikutan deh ke dugem, ya kan? Kalau cewek itu suka belanja, lu pasti kantong lu jebol alias lorotin. Apalagi kalau lu ngedapetin cewek nih yang suka belajar. Lu sering-sering deh kudu rajin belajar dan kasih tahu pelajaran tuh cewek supaya di mata cewek lu tuh benar-benar kelihatan pinter, ya enggak? Sama sih caranya, ha? Lu kan tahu sendiri, gua kagak sekolah. Gimana bisa gua ngajarin cewek? Men, lu gak usah frustasi. Lu gak usah putus asa. Nih ya, gua kasih tahu, men. Kalau benar-benar lu oke, ya. Nih, cewek kalau yang soleha, lu harus pinter ngaji
sama rajin sholat. Biar begitu, nah lu bisa deh ngambil hak. Bajunya benar-benar serasi sama yang pakai. Beda banget sama baju aku. Dari tahun ke tahun ini aja diputer-puter. Gak pernah ganti. Kalau aja aku punya uang lebih, pasti aku beli baju baru yang bagus kayak dia. Citra ngapain ngeliatin cewek itu? Saya minta maaf, Pak. Abis mau ngomong apa lagi? Kehidupan rumah tangga saya lagi kayak gini, Pak. Lagi gangsang. Pokoknya Bapak tenang aja. Besok saya akan bujuk Citra supaya datang lamar kerja kantor Bapak, ya? Kemarin kamu bilang Citra akan datang ke kantor saya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak datang. Kamu menipu saya. Kamu manusia parasit. Kok ngomongin kayak gitu, Pak? Pak, gini-gini kan saya tetap usaha, cari duit. Tapi mau apa? Kehidupan saya lagi belangsak. Ngerti dikit dong, Pak. Saya tidak peduli. Yang saya mau, kamu suruh anak kamu Citra untuk datang ke kantor saya. Setelah itu, akan saya suruh orang untuk mengurus kamu. Iya, Pak. Pokoknya Bapak tenang aja. Saya gak akan bohong. Saya gak akan nipu Bapak. Pokoknya besok Citra saya pasti datang ke kantor Bapak, ya? Halo? Pak? Pak? Lagi ngomong sama siapa sih? Kelihatannya serius benar. Ngomongin perusahaan segala lagi. Perusahaan apa sih? Ngomong sama siapa sih, Mas? Emang si Citra disuruh kerja di perusahaan mana? Kamu itu gak usah ikut-ikutan. Saya ini lagi usaha. Gimana caranya supaya Citra gak hidupnya belaksa kayak kita? Ngerti gak kamu? Ngapain di sini? Sana! Sakit apa? Mas, selama ini yang ada di otak kamu cuma Citra, Citra, dan Citra. Bahkan di rumah pun, yang ada di otak kamu itu cuma Citra, Mas. Kamu gak pernah peduli sama aku. Mas, kamu mau apa? Aku cuma minta dihargain, Mas. Aku ini istri sahmu. Aku tuh menghargai kamu sebagai istri sah. Tapi permasalahannya, setiap aku ngomong jujur, kamu tidak percaya sama aku. Setiap aku ngomong bohong, kamu curiga terus. Maksud kamu apa, Mas? Maksud aku, kamu diam. Selama kamu masih ingin menikmati semua harta kekayaanku. Sekarang, tolong kamu ambil tas aku. Dan antar ke mobil.
Ini gaunnya bagus banget. Serius ini bagus banget nih, pasti mahal nih harganya nih. Aku pasti gak sanggup beli deh. Maaf ya. Loh, Citra. Ini gue bukan jualan. Emang gue kayak pedagang baju ya? Gaun ini buat lo. Ya cuman maksud aku ini harga gaunnya kan pasti mahal. Aku gak pantas pakai gaun semahal ini, mendingan sekarang. Kamu ambil aja. Kamu kasih ke orang lain lebih pantas ya. Lu dengerin gua dulu dong. Jadi gini, teman baik gua kemarin baru buka butik. Nah, dia jual gaun ini. Dia nawarin gua kasih gua diskon. Harganya murah banget. Pas gua lihat ternyata cocok buat lu. Ya udah kalau emang lu gak mau, gak apa-apa. Gua gak maksa. Tapi ini kan gua udah terlanjur beli. Gua gak mungkin pakai juga. Paling ntar gue buang aja di jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Citra kok gak ada sih? Anak-anak juga nggak ada. Jangan-jangan hari ini dia libur lagi. Duh, nggak salah waktu deh gue. Ngapain gue di sini kalau nggak ada dia? Tuh orang kelihatannya adem banget pakai baju begitu. Kelihatan alim. Beda banget sama penampilan gue. Hancur banget nih gue. Gue punya ide. Mama. Sini. Begini. Gue ini mau nanya sesuatu nih. Ada apaan ya? Begini, gak buru-buru kan ya? Enggak. Ayo coba, ikut gue. Cepetan. Kalau begini kan gue jadi nggak malu masuk masjid. Tuh orang pada ngapain ya kamar mandi bareng-bareng? Apa mesti kencing dulu? Assalamualaikum. Assalamualaikum juga Pak Ustadz. Gua ngucap salam, bukannya lu jawab, lu salam lagi. Jawab dong, waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam Pak Ustadz. Begitu ya? Lu Paris kan? Preman gaul kampung sebelah. Lu pakein begini, ganteng banget. Sekali-sekali kan gak apa-apa Pak Ustadz, gua pakai baju beginian. Ya alhamdulillah deh, kalau emang lu udah sadar. Gimana? Lu ikut sholat? Sholat? Siapa takut? Ayo. Sholat tuh wajib. Wajib buat kita kaum muslimin. Banyakan mikir lu ah. Ayo sholat. Ayo. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngapain lu di sini cuma pakai kaos apa sama celana? Lihat, Pak, baju sama kain sarung saya diambil orang. Siapa yang ambil? Enggak tahu, Pak. Ayo cari. Itu dia. Dia yang ambil paksa baju saya sama kain sarung. Bener dia orangnya? Bener, Pak, dia malingnya. Maling, maling, maling. Maling. Mana malingnya? Tuh, dia malingnya. Ya Allah, jangan main hakim sendiri gitu dong, Pak. Ada apa sih, Pak? Ini maling baju, Neng. Ya udah, pokoknya. Astagfirullahaladzim, Bapak. Udah, Bapak. Jangan main hakim sendiri dong, Bapak. Tolong. Lu pada ngapain sih? Lu rame banget. Lu gak perlu pukulin dia nih, ha? Dia ngambil baju sama kain sarungnya si Abdul, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Riz, betul lu. Ngambil baju si Abdul. Iya, Pak Ustaz. Tapi soalnya saya kan pengen belajar sholat. Saya masuk masjid, tapi saya mau lu baju saya kayak begini, Pak Ustadz. Saya nggak punya baju kayak begitu tuh. Kalau lu pengen baju kayak begini, lu pengen kain, lu minta dong sama gua. Gua pura-pura pingsan, ah. Biar gua ditolongin sama Citra. Ya Allah, Farid, Farid. Tolongin, tolongin, Mas, tolongin, Mas. Pak Ustadz, kalau gitu saya mau dia ke rumah sakit dulu, Pak Ustadz, ya. Mohon maaf, Mas, ya. Maaf, maaf, Pak Ustadz. Ya, tolong, 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 tolong. Permisi, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita obatin ya, sabar ya, sabar, sabar, sabar. Pelan, 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 Mas. Ini lukanya sakit banget pasti. Pelan, 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 pelan. Kenapa ini? Kamu kenapa? Ayo, ayo, bawa masuk mobil saya. Ayo, cepet. Citra! Kamu kok diem aja? Ayo, masukin, mas. Masukin, mas, masukin. Pelan, 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 pelan. Oh, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, Mas. Makasih ya, Mas, ya. Makasih ya. Ma, aku tuh bener-bener gak nyangka sama Papa. Dia kok bisa sih segitunya sama Mama? Dia tuh sama sekali gak ngehargain Mama sebagai istrinya. Mama juga gak ngerti, Irna. Mana ada sih perempuan yang mau dikhianati? Udah dong, Mama, Mama jangan nangis terus. Percuma. Ma, kita tuh harus buru-buru, Ma. Tiba-tiba Papa nikah cewek itu gimana? Ih, aku gak mau, aku gak mau, nanti aku malu. Tapi apa, Hirna? Tapi apa? Sebenarnya Citra yang dimaksud sama Papa, itu Citra. Citra yang aku maksud juga yang ngancurin hubungan aku sama Bayu atau bukan sih? Ini kok bisa sampai dikeroyok begini sih, Citra? Kamu tahu masalahnya apa sebenarnya? Faris. Faris. Kamu cerita. Sekarang kamu sakit apanya? Kepala kamu atau tangan kamu atau? Saya di mana ini sekarang? Saya mau pulang. Jangan, Faris. Kamu lagi di klinik, Faris. Kamu luka-luka. Apa? Ya karena takut luka dalam, mungkin kamu harus di sini dulu ya. Saya nggak mau di sini, pas ini bayarnya mah. Saya nggak sanggup bayar, saya mau pulang sekarang. Faris, Faris, tunggu, dengerin Tante ya. Kamu jangan pikir apa-apa dulu. Yang penting sekarang kamu harus sembuh. Soal biaya rumah sakit, saya yang akan bayar. Duh, kenapa gue dibawa ke sini?
Kenapa gue gak dibawa ke rumah Tante Clara sih? Tante Clara yang bayar. Gue bakal dibagi duit juga gak ya sama dia? Ya Tuhan, kenapa aku selalu bergetar setiap kali aku memandang anak ini? Aku merasa begitu dekat dan aku merasa sangat terhubung dengannya. Siapa sebenarnya anak ini? Tapi kan Tante, bayar klinik ini pasti mahal. Gak usah Tante. Udah, kamu gak usah pikirin. Tadi kan saya bilang kamu tenang aja. Sekarang yang kamu pikirin kamu harus sembuh. Aneh. Kok kayaknya Bu Clara perhatian banget ya sama Faris? Padahal kan mereka gak saling kenal. Kayaknya aku ngerasa di antara mereka kayak ada ikatan batin deh. Astagfirullahaladzim. Jadi si Faris itu digebukin gara-gara ngambil paksa baju orang? Iya Bu. Dia sih ngakunya sama aku kayak gitu. Katanya dia tuh nyuri gara-gara gini loh, dia mau belajar Islam. Tapi gak punya baju koko, punya baju preman. Ya ampun, kasihan banget dia. Ya tapi emang sih kalau dilihat-lihat sama ibu, penampilan dia tuh kayak preman. Tapi ibu yakin dia baik kok. Dia juga care kan sama keluarga kita. Ya mungkin hilaf ya, namanya juga manusia. Itu kalau aku juga tahu ya Bu, ya dia mau belajar Islam, aku beliin baju koko kok. Orang di pasar juga banyak yang murah-murah. Ya pokoknya niat baiknya Faris itu harus kita dukung. Insya Allah, kalau ibu punya rezeki, ibu akan belikan dia saran. Iya. Ibu kepikiran, gimana kamu kalau sama Faris jadian aja? Kalian cocok kok. Lagian juga Faris suka kan sama kamu? Ibu apaan sih? Yang enggak lah. Orang dia juga cuma teman biasa. Aku juga gak punya perasaan apa-apa sama Faris. Ibu kebiasaan deh. Itu apa sih? Ibu, coba ibu lihat. Baju, ampun, ini baju bagus banget. Kalau dilihat dari mereknya sih, ini pasti mahal banget. Kamu beli? Ya bukan, aku mana punya uang buat beli baju kayak gitu. Itu dikasih sama si Bayu. Bayu? Ya ampun ibu, Bayu yang pernah kesini, teman kampus aku. Emang si Bu itu anak orang kaya. Aku kan pernah ke rumahnya ya. Itu kolam berenangnya tuh luas banget. Tamannya juga bagus. Emang bener-bener sih anak orang kaya banget. Serius. Balikin. Kamu itu gak pantas punya baju semahal itu, Citra. Apalagi cuma dikasih. Ingat ya, Citra ya. Jangan pernah memberikan harapan palsu sama laki-laki. Ibu gak suka. Ingat kata-kata ibu. Curiga aja bawaannya. Kalau seperti ini terus, aku bisa jamin kesabaranku bisa habis. Dan itu akan membuat kamu rugi sendiri nantinya. Ini bukan salah aku. Dari tadi aku telepon kamu tapi gak pernah diangkat. Jadi terpaksalah aku kesini. Lalu kamu mau apa? Mau apa? Aku lagi ada bisnis kecil-kecilan. Tapi berhenti di tengah jalan. Aku kehabisan uang. Lagi. Kamu pikir aku gudang uang ya? Jangan pernah coba-coba kamu meras aku ya. Kamu pikir aku gak bisa melaporkan kamu? Terus, kamu mau lapor polisi? Silakan. Aku yakin polisi tidak akan menangkap aku. Karena aku tidak pernah memeras kamu. Aku gak pernah menentukan jumlah uang yang aku minta. Begitupun juga malam ini. Berapapun yang kamu kasih aku terima. Dengan senang hati. Ma Bayu,
ada apa? Enggak ada apa-apa, sayang. Terus dia siapa? Ini pasti Bayu, anaknya Ibu Clara kan. Perkenalkan, saya Dharma, teman dekat Ibu kamu. Teman dekat? Ma, ini maksudnya apa sih? Mama memang dekat dengan Om ini karena kami punya hubungan bisnis. Kamu mau kemana rapi begini? Bayu ada janji, Ma. Bayu harus pergi. Permisi. Iya. Iya, Bayu. Hei, Darmadi, dengar ya. Aku udah puak dengan semua kelakuan kamu ini. Kenapa aku bisa jadi begini? Keingetan terus. Rindu ingin bertemu. Citra, kenapa kamu sulit sekali untuk kuraih? Kamu berbeda dengan perempuan lain. Aku benar-benar tidak sanggup menahan perasaan ini. Aku harus ketemu Citra besok. Kalau perlu aku datangi kampusnya. Kalau tidak, aku bisa gila.